Panas gitu kan, masukkan ke sini, kemudian dia akan digiling berputar ke sini, berputar, kemudian ketika dibuka dia akan turun ke sini. Yeah. Nanti di sini ada proses cooling down, jadi ini akan bergerak mutar untuk cooling down. Nah nanti untuk hasil roastingnya itu ada tiga jenis. Jadi pertama ada light roast, jadi dia warnanya paling terang, paling terang di antara yang ini medium roast, jadi sudah agak lebih coklat. Yang ini dark. Nah, dia sudah paling gelap. Dia sudah sampai mengkilat. Nah, gitu. Jadi itu profile roasting ini juga berpengaruh pada rasa. Jadi semua yang tiga ini rasanya beda juga. Beda juga rasanya. Jadi biasanya yang ini akan lebih muncul rasa-rasa yang kayak manis, rasa buah seperti itu, dan dia tidak terlalu pahit. Kalau yang ini sudah ada rasa pahitnya, tapi tetap masih keluar rasa-rasa buah-buahan atau floral seperti itu. Nah, kalau ini biasanya dominan pahit. Itu dari warnanya. Iya betul. Jadi dia yang biasa dibuat campuran untuk bikin espresso. Jadi biasanya espresso itu campurannya nanti Arabica Robusta kayak gitu. Wow. Ini mesinnya kelihatannya kayak udah lama ya. Iya, ini mesin kita yang paling tua. Paling tua. Yang baru ada di belakang, mereknya Maestro. Maestro. Itu dia bisa muat sampai 5 kilo. Wow. Kalau yang ini bisa berapa kilo? Kalau kalau yang lama itu bisa berapa kilo? 2, 3 yang itu sama 5 kilo. 5 kilo juga. Wow. So this is our new roasting machine. Wow. Mereknya Maestro. Dia kemampuan gilingnya 5 kilo. 5 kilo? Sekali giling itu 5 kilo. Oke. Prosesnya kurang lebih 15 sampai 18 menit. Iya. Wow. Ini yang baru ya? Iya, ini yang baru. Ini yang sebelumnya juga, ini yang 2,5 kilo. Nah, semua ini apa ini? Ini yang sudah kami roasting. Oh. Yang ini yang masih belum di roasting. Iya. Oh, iya, iya. Wow. Profile roastingnya adalah medium. Okay, as you can see. Ini medium. Ya. Ini dari mana? Dari Ijen. Dari Ijen. Makannya natural. You can try to bite it. Just like snack. Wow, strong. Dan rasanya nggak cuma pahit, ada rasa kecut-kecutnya. Ke buah nangka. Buah nangka. Okay, so ini medium. Makanya dia atasnya lebih agak sedikit strong. Kalau lebih asam sedikit, lebih langsung asam dan sagurinya itu dia mengkelat. Tapi yang light dia agak warnanya agak bening dikit. Lebih terang. Lebih terang.
Oh, ini yang udah jadi. Ini yang udah digiling halus. Hmm. Dan sama kopinya udah digiling halus. Biasanya konsumsi rumahan pakai yang sudah digiling. Tinggal mereka tinggal jeduk. Tinggal diseduh pakai air panas. Karena kan mereka yang nggak punya alat kan langsung dibikin. Iya. Nggak punya apa alat gilingan. Nah. Nah itu salah satu proses roastingnya. Mm-hmm. Itu perbedaan Arabica Robusta. Kelas sensori, kelas dasar. Di sini misalnya ada beberapa jenis kopi, dan ada kopi yang baik, ada kopi yang masih harus dipilah lagi atau sortirasi gitu. Jadi yang baik itu dia seperti apa, dia bentuknya utuh. Jadi utuh itu dia bentuknya setengah lingkaran, setengahnya lurus kayak gini. Nah kalau kopi yang defect atau rusak itu kita bisa lihat pertama dia ini ada cacatnya lah sama lagi tadi. Nah itu kayak gini. Ini tuh berarti dia yang defect atau rusak. Terus ini dia yang satu yang rusak juga karena cuma ada setengah. Ini di istilahnya kuku kambing karena dia pecah. Biasanya kalau pecahnya ini prosesnya dari proses pasca panen dan pengolahan pencucian. Nah kalau yang udah coba yang tadi kayak yang kamu pegang tadi itu, nah kalau dicampur begin, kalau orang minumnya bisa tahu rasanya yang udah biasanya rusak. Itu kalau orang awam nggak terlalu kerasa. Iya. Ketika orang itu sudah paham, lama kopi. Jadi dia akan mengetahui, oh ini itu akan mempengaruhi rasa kopinya. Akan ada pengaruhnya ke kopinya. Jadi nanti di sini bisa dilihat itu dari flavor wheel dari kopi sendiri. Nah ada yang rasa fruit, fruitnya tuh apa nih? Ada citrus, ada grape, ada berry. Terus kayak kalau sweet, sweetnya apa? Sweet vanilla, atau marshmallow, atau honey, atau palm sugar. Nah, jadi bisa beragam. Gitu, tergantung dari pertama di mana kopi itu tumbuh, terus tumbuhan apa yang ada di sekitarnya, kemudian apakah itu defect atau tidak, defect yang kita bisa tahu dari itu. Itu berpengaruh. Dari beberapa daerah, itu dari yang green bean-nya sampai yang sudah dimasak, di roasting. Jadi dari ukuran pun beda. Biasanya kalau robusta dia akan lebih besar daripada yang arabica. Ini robusta tempur dari Jepara.
Okay. Jadi mesin kayak tadi juga ya? Iya, mesin giling. Jadi nanti untuk menghaluskannya pakai ini. Tapi ini belum terlalu halus ya? Belum terlalu halus, ini masih lebih kasar. Biasanya untuk yang manual. Patinya ya. Yeah, I can see that. Candi. Candi itu apa ya? Candi itu kayak peninggalan prasejarah. Bentuknya kayak Borobudur. Nanti ya. Jadi itu Indonesia dengan candi prasejarah. Dia yang terbentuk hanya kepalanya bagian. Jadi look like houses. Not how. Wow, udah lama. History. Okay, let me check it out. Jadi kita berharap bahwa orang-orang kita bisa membantu orang-orang untuk selalu ngopi setiap pagi, karena kan sebenarnya kopi ada manfaatnya kan? Iya, ada manfaatnya. Ya, terutama kalau itu kopi-kopi yang non-gula ya, kayak espresso atau single origin. Oke, jadi ada jenis spesialisnya apa ya kopi? Ini semua kopi ini dari Indonesia atau ada yang diimpor? Dari Indonesia semua. Jadi kami membudi dan nggak membudi. Bekerja sama langsung dengan petani-petani dari seluruh Indonesia. Jadi untuk membantu menggerakkan roda perekonomian. Jadi sehingga nanti petani dapat harga yang fair trade lah istilahnya. Jadi mereka dapat harga yang enggak terlalu rendah, tapi kita juga nggak dapat harga yang terlalu mahal. Jadi kita dapat tengah-tengahnya. Emang dari ini apa ya? Di sini udah lama di sini. Bangun. Kodenya kalau untuk di sini baru jadi 2018-2019 sudah di sini. Jadi, tapi sebelumnya memang kode ini sudah ada dari 2015, tapi bukan di sini, masih toko kecil. Gitu. Kemudian karena berkembang, jadi awalnya di depan, terus pindah ke sini. Gitu.
ada berapa jenis kopi yang spesial di sini? Kalau kami ada dari beberapa daerah di Indonesia, banyak kayak Bali, Aceh, Bengkulu, terus ada dari Jawa Barat. Semua kopi itu beda-beda. Beda-beda ya. Banyak yang dari Bali sama yang dari Aceh beda-beda semua. Beda-beda. Karena juga. Iya, rasanya beda-beda karena itu dipengaruhi oleh pertama dari lokasinya, di tingkat kesuburannya, tingkat ketinggian tanahnya, terus tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya itu juga mempengaruhi sama rasa kopinya. Ya. Nah, ini kalau kopi kan yang pertama ya rasanya. Ya. Rasanya itu kan apa ya? Yang spesial ya, best. Kalau manfaat kopi itu kan bukan banyak. Betul. Ya. Tapi yang itu suka nyari itu rasanya. Betul. Nah, ini kalau ini kan ada kopi yang original ya. Iya, espresso. Namanya? Espresso. Espresso, oke. Okay. Jadi espresso itu sari-sari kopi. Jadi dia from ground coffee, kayak dari biji, terus kita giling, yaitu giling langsung kita masukkan ke mesin. Jadi dari kopinya juga bisa beda-beda. Beda-beda juga. Jadi ketika masih bentuk espresso, bisa juga beda rasanya ketika sudah dicampur susu, kayak cappuccino, cafe latte itu juga beda. Padahal dari satu espresso yang kamu tahu apa ya, berapa lama bentuk kopi itu baru bisa jadi kopi? Berapa lama itu kalau dari proses dia dipetik, dari dipetik itu tergantung prosesnya juga. Jadi ada prosesnya, ada yang natural, ada yang wash, ada yang semi wash, ada yang honey. Dari situ pengolahannya bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan. Kemudian dari situ kalau untuk masuk ke penyangraian, itu dia penyangraiannya sekitar 15 sampai 18 menit, tapi tergantung tingkat kadar airnya dia, dari green-nya. Nah, kalau itu kan dari apa ya, sebelum di blend ya, kopi itu bisa tahan berapa lama? Kalau dari green bean-nya? Iya. Green bean-nya bisa tahan. Tahun-tahun masih bagus karena nanti ketika dia semakin lama dia diam, semakin rendah kadar airnya. Jika kadar airnya rendah, nanti dia berarti waktu disangrainya di Indonesia itu kan semua orang minum kopi ya. Betul. Banyak banget. Betul. Daripada rokok ya. Tapi kan sport Indonesia itu apa ya, semua ya populasi Indonesia banyak kan. Kopi ini kopi kan udah dari dulu ya, betul. Yang namun sampai sekarang semua orang makin suka kopi. Jadi apa ya, peran luar luar juga ini kopi ada yang Indonesia ekspor, oke, yang dibikin di Indonesia tapi kita ekspor juga. Iya. Ada sudah ada request dari beberapa negara untuk pengeksporan, cuma memang kami belum melakukan sejauh itu karena pertama banyak dari kemampuan petani, apakah bisa menyediakan kopinya atau tidak secara konstan ya kan, konsisten. Ini yang diproduksi di sini apa ya, nggak cukup buat orang di sini atau gimana? Sebenarnya cukup, cuma kalau kita mengambil green bean dari satu tempat kan rasanya akan berbeda dengan dari tempat lain. Nah, ketika kita mau mengekspor otomatis tempat, kita sudah satu tempat itu bisa menyediakan buat itu. Betul, jadi di sini ada kelas-kelas, ada 5 kelas. Jadi pertama kelas sensori. Jadi kelas sensori itu kelas paling dasar. Jadi di kelas sensor ini kita diajar untuk melatih organ-organ tubuh kita, ya lidah, ya hidung, untuk merasakan kopi. Ya betul kan? Jadi karena kopi itu juga kompleks kayak teh. Jadi ada rasa pucatnya, ada rasa manisnya, ada rasa pahitnya, seperti itu. Nanti teman-teman diajarin gimana cara membedakan rasa-rasa itu di sensori. Kelas kedua ada kelas manual brewing. Manual brewing itu kelasnya kita menyeduh
menyeduh kopi tapi tanpa menggunakan mesin espresso. Jadi dia pakai teknik seduh biasa. Jadi kita buang air ke ketel, terus kita pakai alat seduh kayak V60, peralatan Aeropress. Jadi itu lebih mudah diterapkan di rumah juga. Jadi ketika teman-teman mau jadi home brewer, nanti bisa punya manual grinder yang pakai tangan, nanti bisa seduh kayak gitu. Terus selanjutnya ada kelas barista. Barista itu bagi teman-teman yang mau bekerja menggunakan mesin espresso. Gitu, nanti diajarin juga gimana tadi membuat espresso. Terus gimana caranya ketika espresso itu dicampur dengan susu. Jadi cappuccino atau latte menjadi enak. Seperti itu. Terus selanjutnya ada kelas roaster. Jadi dari kan kita kan sebagai roastery ya, gitu. Jadi kita menyediakan biji-biji untuk kita jual yang sudah disangrai. Nah, kita juga ada pelatihan untuk kelas menjadi roasternya itu, kelas yang naik kopi. Jadi kita punya stok grade banyak. Nanti teman-teman diajarin gimana caranya yang naik kopi. Terus kelas terakhir ada kelas manajemen coffee shop. Jadi ruang lingkupnya lebih luas lagi. Jadi di kelas coffee shop ini teman-teman ketika mau membuat coffee shop harus tahu dong operasionalnya seperti apa, butuh tenaga apa, terus HPP-nya berapa, pengeluaran biayanya, kemudian cara mengelolanya seperti apa, bahan baku yang jadi di kami itu benar-benar dari hulu ke hilir, dari hubungan kami ke petani sampai kita bisa memasarkan biji. Jadi di semua beberapa kota itu kopi yang paling bagus atau semuanya sama? Enggak mungkin semuanya sama. Iya. Itu ada beberapa daerah yang kualitasnya selalu sama. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang bagus. Jadi rasa yang mereka berikan itu tuh selalu konsisten. Rasanya selalu enak, selalu ada rasa-rasa baru kayak gitu. Itu biasanya ada dari Bali. Kalau di sini yang itu dari Bali sama dari Aceh, Aceh Gayo, Bali balikin tamannya. Itu yang biasa best seller lah istilahnya. Gitu. So in Indonesia, you cannot talk about Indonesia without talking about coffee. Very very important and popular. You understand that they also export to other countries. So Indonesia is very good in coffee. They have the one of the best in the world. So it's very 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 popular and also cheap. Terus ada Temanggung, Flores, Bengkulu, terus ada Selo. Selo itu Boyolali. Oke. Okay. Kalau ini house blend. House blend itu biasanya untuk yang espresso kan. Aku beli. Kalau yang best seller mana yang Bali? Ini Bali. Okay. Ini best seller. Oke, aku coba yang Bali. Yang Bali. Digiling ya, berarti? Iya, jadi nanti aku tinggal pesan. Iya. Iya. Oke, tunggu. Pohon kopi cuma dia enggak sehat. Jadi berpenyakit. Jadi tapi ini salah satu. Ini kopi. Iya, ini pohon kopinya. Cuma ini dia berpenyakit karena ada item-itemnya. Karena jamur. Nah,
Ini kan masih kecil begini. Iya. Seberapa gede dia bisa baru bisa ada biji kopinya? Sebenarnya kalau ini sehat segini sudah bisa ada biji kopinya. Oh ya, sekecil ini. Jadi biasanya dari baru penanaman, baru bibit, dia baru bisa berbuah itu setelah 3 tahun. Tapi biasanya buah pertama itu kurang maksimal hasilnya karena belum, istilahnya mungkin ukurannya belum sama semua, masih ada yang besar, masih ada yang kecil kayak gitu. Jadi biasanya tahun-tahun selanjutnya baru bisa. Penyakit. Yang hitam-hitam ini iya, ya. Iya, betul.